Barcelona sepertinya masih belum bisa merelakan kepergian Lionel Messi pada musim panas 2021. Hal itu dapat dilihat dari Barcelona yang kembali berusaha merayu Messi untuk bergabung lagi meski sang pemain sudah berpamitan pada Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021 kemarin. Kabar Barcelona kembali berusaha merayu Messi diungkapkan pertama kali oleh media Spanyol bernama La Portería. Melalui sebuah cuitan di Twitter, La Portería menyebut bahwa Barcelona mengontak pihak Messi pada Selasa dini hari waktu Spanyol. Media itu juga menyebut Barcelona berani mengajak La Pulga untuk bernegosiasi soal kontrak baru karena merasa masih ada opsi yang bisa dicoba oleh kedua belah pihak. Adapun orang yang ditunjuk Barcelona untuk melakukan negosiasi kontrak baru dengan pihak Messi adalah CEO klub, Ferran Reverter. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh jurnalis Diario Sport, Toni Juan Martí. Usai berpamitan dari Barcelona, Messi sendiri saat ini belum menentukan bakal lanjut kemana. Meski sudah memperoleh tawaran dari raksasa Liga Prancis, Paris Saint-Germain, Messi dikabarkan belum mengiyakan ajakan tersebut. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.